lagi dengan saya Indah. Kita sekarang mau mukbang apa ya? Lalap-lalapan. Jadi, lalap-lalapan tentang khas orang Sunda. Di sini aku kenalin dulu ya. Di sini ada daun bin, ada selada, ada ecing. Nah, kalau di sini namanya ecing. Ada kangkung, ada daun jambu mede, ada kalau di sini namanya tespong ya. Nih, tuh kayak daunnya tuh kayak bener daun seledri, tapi bukan. Ada daun kemangi, ada daun pepaya. Yaudah, kita mulai dulu ya. Kita mulai dulu. Oh ya, lupa. Ini ada asin dengklang. Asin dengklang ini enak banget sama sambel. Di sini aku pakainya pakai nasi liwet biar makin enak. Sebelum makan kita awali dulu dengan bismillah ya, baca doa dulu nih. Yuk mulai. Oke, kita ambil nasinya dulu. Porsinya porsi lapar ya. Porsinya porsi lapar ya. cepat ya. Kita coba dulu. Enak. Kita coba dulu daun bin ya. Ini namanya daun bin. Tuh. Di sini namanya daun bin, dia wangi. Wangi banget, terus rasanya anget. Oke. Mati coy. Aduh. Nih ikan asinnya ya. Mari makan. Rasa daun minnya tuh anget, enak, wangi. Wangi di mulutnya tuh wangi banget. Sekarang kita nyobain daun selada ya. Nih, daunnya kecil-kecil sama kayak daun bin. Tapi kalau daun bin itu lebih ke ini daun selada, ini daun bin. Beda ya. Coba lagi sambalnya. Tuh. Pakai lagi asinnya. Daun selada juga nggak kalah enak ya. Enak banget. Terus kita nyobain kangkung. Biasanya kangkung itu ditumis, tapi kalau dipakai coel sambal juga enak banget. Cobain ya. Sesuai dalam penjelasan tadi, daun kangkung memang enak dipakai coel sambal juga, nggak harus ditumis. Yang penting dicuci sampai bersih. Sekarang kita nyobain eceng ya. Biasanya juga sama, eceng itu biasanya ditumis. Sebelum ditumis itu harus dimasukin ke dalam air panas. Mau dicoba ya. Enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyobain daun jambu mete. Ini namanya daun jambu mede ya. Mari kita coba.
sambelnya dulu. Udah enak aja semuanya. Daunnya memedih juga wangi ya. Wangi dan enak aja. Daun pepaya. Kita cobain daun pepaya. Kalau daun pepaya itu harus dimakannya sama kemangi. Kata orang Sunda mah biar enggak agak pahit. Karena daun pepaya itu agak pahit ya. Terus disatuin nih daun pepaya sama kemanginya. Tuh, dibuntel-buntel-buntel. Lanjut coyang sambelnya. Enaknya tuh nggak akan bisa dijelasin sama kata-kata. Enak pake banget. Lanjut kita makan apa ya? Yang belum. Oh ya, tespong. Nah, ini tespong itu bentuk daunnya tuh kayak daun seledri. Tapi bukan seledri, ini tespong. Makin cok. Enak banget, tespong enak. Semua lalapan orang Sunda itu enak. Dan semuanya punya khasiatnya masing-masing ya. Minum dulu guys. Lada atau bisa dibilang pedes. Lanjut makan sekarang bebas. Mau pilih yang jamu mede atau daun mint atau mau kemangi juga boleh. Kita pesin nasinya ya. Kalau aku sih lebih suka ke daun mint. Karena daunnya selain wangi, itu anget. Jangan lupa asinnya dimakan biar tambah jos. Sambalnya nih, lihat nih sambalnya sampai tumpe-tumpe. Asinnya udah mau hampir habis. Satu ikan asin ini. Tapi kalau nggak pedes, nggak jos, bener gak? Ayo mulai lagi. Daun kemangi campur sama mana daun pepaya ini ya, daun pepaya. Sampai berkeringat.
Oke. Selesai sudah. Mukbang lalapan mentah. Gak habis semua ya. Karena kalau habis harus habis segini ada. Nasinya juga harus satu bakul. Tuh, ikan asinnya sampai habis satu. Sambal udah mau hampir habis. Rasanya enak pakai banget. Buat yang request Indah makan misam yang nanti ya tunggu di video selanjutnya. Ya itu harus jauh gitu, nggak ada di warung-warung di kampung. Oke, cukup sekian dari Indah. Kalau ada masukan atau komen atau request lagi, boleh komen di kolom komentar yang tersedia ya. Jangan lupa like, share, dan komen, karena like dan komen kalian sangat bermanfaat bagi channelnya Dede Sukaisi. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.